Bagaimana mungkin seorang mengambil keputusan tidak tegas terhadap orang? Padahal beberapa hari yang waktu yang lalu pernah kita ingatkan. Jadi jiwa korsat kebersamaan terhadap kepemilikan suatu organisasi itu sangat penting. Bayangin, kalau tidak kompak begini, kalau jadi tentara udah meninggal semua ini. Disum paling banyak. Satpol PP juga masih ada. BKD pun juga yang harus melaksanakan kegiatan fungsi-fungsi terhadap kedisiplinan masih ada. Inilah kondisi yang harus semua merata, harus sama-sama. Kalau enggak, terus kalian akan tidak pernah mendapatkan optimalisasi dalam pencapaian target kerja. Yang pertama, yang kedua, hari ini kita patut bersedih terhadap proses pelayanan kesehatan. Masih saja ada warga Kota Bekasi itu yang sulit mendapatkan di 7 rumah sakit. Padahal dia pengguna BPJS aktif. Dan terakhir di rumah sakit umum pemerintah yang sering saya sampaikan, tidak boleh lagi, ya apalagi dia sebagai pemilik BPJS, atau kartu sehat, atau SKTM, atau fotokopi KTP saja. Sampai ditolak di pintu RSUD pemerintah Kota Bekasi. Saya minta Pak Sekda bentuk unit eksternal. Tidak boleh lagi kejadian ini diketuai oleh Kepala Dinas atau dalam eksternal bentuk tim, supaya besok tidak terjadi lagi terhadap persoalan. Malah rumah sakit Koja yang jauh beberapa puluh kilometer dan saya bayangkan orang hamil mau melahirkan dalam tensi tinggi luar biasa bukan karena persoalan satu nyawa. Akhirnya baru bisa mendapatkan pelayanan sampai operasi di rumah sakit milik pemerintah Provinsi DKI. 7 rumah sakit. Saya minta ada 2. Yang pertama adalah tim. Ya. Tim mencari fakta yang ketuanya di luar lingkup pemerintah Kota Bekasi. Objektif. Agar di kemudian hari baik terhadap kalau nanti rumah sakit THB. Ini udah 2 kali rumah sakit THB. Kemarin ada kartu sehat jam 2 malam ditolak. Ini udah 2 kali. Kalau nanti betul-betul melalaikan proses-proses itu, saya sudah sampaikan lebih baik segera kita cabut izin operasional. Yang kedua, saya minta kepada Diskominfo percepat call center. BKD siapkan SDM-nya. Diskominfo siapkan IT-nya. Dan Pak Sekda selaku APD pergeseran terhadap gaji dari satu unit kerja ke unit kerja yang lainnya. Dan seluruh SKPD yang punya fokus terhadap pelayanan eksternal, termasuk kelurahan, kecamatan, dinas kesehatan, pemadam kebakaran, dinas kebersihan, dispenda, harus punya tim 24 jam yang ditugaskan di lingkungan. Ini terjadi. Kemarin ada beberapa SKPD yang punya berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk di kelurahan, harus menugaskan operatornya khusus, entah itu satu shift, entah itu dua shift, untuk melakukan sinergitas koordinasi dari call center pusat yang ada di POC pemerintah Kota Bekasi sampai dengan baik puskesmas, baik kelurahan, baik kecamatan, dan seterusnya. Segera, Pak Sekda, segera. Jadi dua poin ini yang harus betul-betul menjadi perhatian. Terus kita melakukan perubahan, terus kita mengevaluasi proses-proses kendala pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat. Begitu juga persoalan teknis lainnya dalam sinergitas koordinasi antar unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lainnya terhadap objek pembahasan, terhadap proses pembahasan, terhadap hasil pembahasan dan keputusan apa sehingga mempercepat proses menyelesaikan persoalan akut yang ada. Harus menuju kepada ke arah birokrasi yang profesional.
think out of the box-nya harus betul-betul kita laksanakan, jangan hanya dijadikan slogan. Dan saya imbau kepada saudara camat, kelurahan, dinas kesehatan, saudara, jaminan kesehatan fokus pada kartu sehat pemerintah Kota Bekasi. Jangan lagi ada rujukan kartu sehat tersebut dari puskesmas atau dari dinkes langsung. Kartu sehat itu bisa dia berobat di 39 rumah sakit swasta, baik di poli maupun juga di perawatan. Begitu juga dengan rumah sakit umum daerah. Tidak boleh lagi ada pasien siapapun juga yang sampai ditolak dengan alasan kamar, apalagi menyangkut nyawa. Nah, kejadian ini menintrospeksikan kita terhadap persoalan-persoalan pelayanan. Itulah harapan yang ingin kita capai dan menuju Bekasi yang maju, sejahtera, dan desa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.